Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Dr. Ratna. Kali ini saya kembali ke prakteknya Dr. Ana Rahmawati SPKK untuk mengkonsultasikan masalah kulit pada remaja laki-laki. Apakah kalian tahu terutama parents yang memiliki anak remaja laki-laki bahwa pada saat remaja awal kulit anak laki-laki biasanya mengalami masalah-masalah seperti buntusan dan lain-lain. Mari kita simak video berikut ini. Nah teman-teman, ini adalah contohnya kulit dari remaja laki-laki yang dipenuhi dengan jerawat, biliaria, serta bekas jerawat yang sudah menjadi menghitam dan bisa menjadi scar. Oke. Ini komedonal deh, nanti bisa jadi banyak ya. Jadi awalnya dari mana? Dari atas sini ke sini, apa dari bawah ke atas? Jalannya tadi seperti itu. Iya, dari sini tetap begitu ya. Gatal banget ini. Ada mirinya, terus ini ya, yang ini mirinya ya. Yang ini komedo, ini jangan dibiarin. Coba di dada. Ada ya. Kalau kayak gini harus dikeluarin di desa. Jadi ini buntusan ya, kalau orang bilang buntusan. Jadi kalau buntusan kita harus periksa dulu ada komedonya enggak. Ternyata dari sini ini ada milia sedikit. Di sini komedonal ya. Kalau kondisi kayak gini biasanya harus kita lakukan beberapa tindakan ya. Jadi cuci wajah setiap hari, kemudian pakai sunscreen ya, nanti pakai pelembab juga, sama ini dilakukan tindakan bisa ekstraksi sama chemical peeling ya. Karena ini biasa terjadi sama anak-anak yang baru puber-puber gitu ya, terus kebanyakan makan gula-gula banyak enggak? Yang manis-manis jarang. Oke, roti-roti berminyak. Oke, okay. Nah, roti juga loh ya, roti juga. Nanti kayak gini harus disiplin dulu ya sampai ini bersih. Soalnya ini udah ada beberapa ya berbekas sampai nih, sampai dia sudah kulitnya ngelupas sedikit ya. Jadi ini resikonya nanti jadi scar. Jadi kita harus lakukan tindakan biar enggak jadi scar semua. Nah ini radang ya. Oke, mau lakukan healing? Boleh ya. Oke, siap. Jadi kalau yang apa? Anak-anak baru puber-puber gini ya. Jadi munculnya jerawatnya kadang dari sini dulu nih. Satu-satu turun. Itu enggak dirawat apa-apa sama muka. Ya. Nanti kurangi yang makanan banyak gulanya ya, yang manis-manis, terus roti-roti yang roti rutin setiap hari enggak pernah enggak. Oke. Kalau cuma pakai krim terus komedonya tidak diambil, tidak diekstrak gitu ya. Jauh nanti lama. Ya serba sih pakai apa misalnya? Enggak tahu. Oh, enggak pakai. Belajar untuk merawat diri ya, minimal sabun wajah sama sunscreen ya. Nah teman-teman, terutama parents yang memiliki remaja laki-laki atau kalian sendiri remaja laki-laki yang sedang menonton video ini, wawasan yang ingin saya tambahkan adalah bahwa remaja laki-laki juga memiliki kebutuhan kulit yang sama seperti remaja perempuan, yaitu merawat kesehatan kulitnya. Bahwa kesehatan kulit harus dirawat sejak dini, dan remaja laki-laki juga sama seperti remaja perempuan harus merawatnya, harus memiliki kedisiplinan untuk merawat, mengetahui kondisi kulitnya, serta berani untuk ke dokter kulit untuk melihat kondisi kulitnya, serta belajar mengetahui. Setelah mengetahui, maka kita akan bisa merawat sesuai dengan kebutuhan kulit kita semua. Baiklah, mari kita simak sedikit penjelasan dari Dr. Ana.
ini di piling pun langsung kayak keluar-keluar segini banyak gitu. Ya. Oke, jangan semuanya. Untuk video kali ini cukup sampai di sini. Semoga di video berikutnya akan tetap ada informasi-informasi tambahan tentang kesehatan kulit dan perawatan kulit. Sampai jumpa.